Ibu yang sabar ya. Tuhan tidak pernah menutup matanya bagi penderitaan ibu. Ibu tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kedatangan saya mau mendoakan pergumulan ibu. Mari kita menghadap Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa pergumulan Ibu Maria. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik agar Ibu Maria tabah dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Tuhan sudah saya. Oh ya Bu, dari tadi saya tidak melihat Ricky, apalagi selama ini ia tidak pernah pergi ke gereja. Itulah Bu yang menjadi pergumulan saya. Ricky memang akhir-akhir ini sangat sulit untuk diatur. Ibu tetap sabar ya, dan berdoa terus. Mohon pertolongan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi ibu. Baiklah Bu, karena saya masih ada pertemuan dengan kaum ibu, maka saya permisi untuk pulang. Terima kasih ya Bu. Saya juga tidak ke kampus. Mengapa kamu tidak ke kampus? Seharusnya ibu tidak perlu bertanya. Lihat saja pakaian, sepatuku, semuanya tidak layak dipakai. Aku malu ibu. Setiap hari hanya menjadi bahan tertawaan. Bisa membelikan kamu baju yang baru. Kamu tahu kalau kematian ayah kamu hanya menyisakan tangis. Penyakit yang ibu derita pun belum bisa diobati. Ibu janji kalau Tuhan sudah memberikan berkat untuk kita, ibu pasti memberikannya untuk kamu. Berhenti menyebut nama Tuhan. Berhenti menyebut nama Tuhan. Kenapa kamu harus mengatakan itu, nak? Memang Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada, kan? Tuhan itu ada, nak. Tuhan ada, kata ibu. Tuhan ada. Kalau Tuhan itu ada, mengapa ia meninggal?
Tuhan itu ada. Tuhan hanya meminta kita untuk berdoa dan berserah serta menanti jawaban doa daripadanya. Nah, biar ibu saja.
Jadi begini, Imania. Saya adalah pegawai kantor dari PT Asuransi Kalvari. Jadi, kamu bukan polisi? Iya, ya, bukan polisi. Biar kita tahu. Lalu, bapak ini siapa? Saya adalah seorang pegawai kantor dari PT Asuransi Kalvari. Tujuan kedatangan saya ke sini untuk menghantar uang atau meninggalkan uang santunan atas meninggalnya suami ibu. Sebelum suami ibu meninggal, ia sudah terdaftar sebagai nasabah di perusahaan kami dan beliau meminta agar semuanya dirahasiakan. Dan ini uangnya. Ini bu, bapak mau minum? Terima kasih. Minum apa? Terima kasih. Saya buatkan minum ya, sambil minum. Nanti lain kali ya. Dan ibu, saya minta agar dapat menandatangani bukti penerimaan. Ini bu. Saya ambil minum ya pak ya. Terima kasih. Nanti ya. Baik. Tugas saya sudah selesai. Sendiri uang. Saya minta supaya uang ini dapat bermanfaat bagi kehidupan keluarga ini. Saya permisi dulu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, hati-hati ya Pak ya. Iya. Baik. Demikianlah akhir cerita dari